pertama buat kalian nih guys. Buset, bulan puasa. Emang sih tidur ibadah, tapi gak gini juga kali seharian kalian tidur. Buset dah. Kaget sampai kaget nih. Ini bukaan udah dibeli belum? Iya bang, belum beli bukaan. Ini gimana ini? Ya udahlah kalau gitu, gua pengen beli bukaan dulu ya buat kalian. Yang maunya yang mana nih? Yang segar-segar kali ya bang ya? Boleh ya, segar-segar. Udah, kalian lanjut tidur, gua siapin bukaan dah. Apaan bang, yang segar-segar bang? Ada lah pokoknya, tidur. Tidur. Ah, kacau nih. Cuci muka dulu dah. Iya, cuci muka dulu dah kita. Gitu. Nah, ini udah ada bukaan aja. Lah iya. Lu nyiapin, Sa? Bukan, kan dari tadi gua sama lu. Waduh, ribut terus enggak tidur, sekalinya bangun ribut. Nih, gua udah siapin semua nih, apalagi nih yang spesial nih. Ice cream ice mochi vanilla. Widih. Ini dia yang spesial. Ini yang segar banget. Wis jelas dong. Apalagi udah ice cream ice mochi itu paling mantep lah. Oke, kita tunggu azan dulu ya. Wah, udah azan guys. Wah, berdoa dulu kita. Siap. Nih udah buka nih, silakan kalian makan dulu nih. Asik. Berasa makan sekali bang. Yo ya, boleh, kalau mau makan ice mochinya langsung kita juga boleh. Banget, soalnya nih, segar-segar nih kalau buat buka. Ya, gue makan bang ya. Ya makan. Bismillah. Wah, ini emang gak salah bang pilihan lo nih. Yoi. Seger banget, ini pokoknya the best lah pokoknya nih. Es krim ice mochi vanilla ini adalah es krim mochi pertama di Indonesia. Nah, mochi itu terbuat dari beras ketan yang diolah dengan bahan berkualitas dunia. Sehingga menghasilkan mochi yang tipis dan kenyal. Gede bang, kalau gitu gue abis ini nih. Kayaknya bakalan nyetok sih bang di rumah nih. Lumayan buat temenin ngedit. Enak ya kalian makannya. Gue makannya kapan? Gue boleh nih makan nih. Makan bang. Salah. Balik bang. Salah. Ini ya. Bismillah. Wah enak. Enak banget bang. Jadi itu bener kenyal tuh emang enak banget ya. Rasa vanila juga manis. Strong banget. Jadi tunggu apa lagi? Kalian harus coba es krim ice mochi vanilla, the best. Kali ini kayaknya mukbangnya yang pedes kali ya, Yon ya. Boleh bang. Kan kita udah ada es krim ice mochi vanilla. Oke. Abis gini kita prepare beli bahan-bahan ya. Oke. Gua abis dulu beli mau boleh bang. Boleh habisin abis ini. Bye. Coba ambil di sini. Coba ambil di sini. Coba ambil. Kalian ingat kan video gua dulu yang zaman dulu banget yang makan ayam goreng pakai saus samyang. Nah, akhirnya guys, sebuah brand asli Indonesia, fried chicken asli Indonesia, CFC mengeluarkan menu terbaru nih. Menu CFC fried chicken saus samyang. Akhirnya setelah berapa tahun gua bermimpi semoga suatu saat ada brand fried chicken yang menggunakan saus samyang guys jualnya. Akhirnya ini CFC bikin sendiri nih. Dan ini tuh perbedaannya tuh dia tuh udah dikasih saus samyang tapi habis itu ditorch guys. Jadi ada aroma-aroma smokinya. Keren sih nih, pakai resep gua tapi dimodifikasi. Jadi ATM guys, amati tiru modifikasi. Enggak masalah. Siapapun pakai enggak masalah. Tapi ya keren juga sih, maksudnya kayak ada inovasi ditorch jadi kan ada smoky-smokinya gitu ya. Aroma smokinya enak banget. Wah, gokil enak banget guys. Ini dia tuh, nice sekali. Wah, ini aromanya sih beda banget sih guys. Ini tuh aromanya nggak ada aroma samyang sama sekali. Ini pakai saus samyang nggak sih? Kayaknya ini tuh, gue baru tuh baca ya sebelum gue pesan ini. Katanya ini CFC kolaborasi sama samyang, beneran samyang green itu loh, yang biasa gue pakai. Tapi ini nggak ada aroma samyang sama sekali. Yang gue cium tuh aroma smoky, aroma pedas, aroma gurih, aroma cabai. Udah gitu doang. Dari segi rasa nanti kita buktikan ya. Biar kenyang, ini gue belinya cuma 10 biji guys. Dan pastinya gue gak kenyang. Biar kenyang gue udah siapkan nih guys. 5 bungkus samyang. Oke. Ini samyangnya kemasan baru juga ya, bukan kayak yang lama. Jadi gue mukbang 5 bungkus samyang pakai 10 CFC Fried Chicken Saus Samyang. Oke guys, nah ini samyang udah ready. Kita pinggirkan dulu nih, biar ada space-nya. Nah, sekarang kita siapkan nih guys.
ayam CFC. Ini gue pesennya paha atas paha bawah karena gue suka banget paha atas paha bawah. Sumpah ini nggak ada aroma asam yang sama sekali. Serius gue. Kita makainya 10 aja ya guys. Dan kerennya, ini tuh packagingnya nggak yang ditumpuk gitu loh. Jadi dia itu per pieces ayamnya dikemas lagi baru dimasukin ke box. Jadi nggak numpuk di box. Bagus sih, smart sih. Biar sausnya itu nggak mencle-mencle kemana-mana dan nggak bikin si boxnya itu lembab dan basah guys. 2 poin untuk CFC. Sekarang yang paha atasnya, paha bawah. Kita support produk lokal dengan membeli ayam goreng lokal guys. Siapa tahu ayam goreng lokal kita, CFC, Ricis itu bisa mendunia guys. Tapi kayaknya ada yang kurang guys. Oh iya, gue ada ide. Telur jangan lupa guys. Apalah arti makan mie tanpa telur guys. Makan mie tanpa telur itu ibarat pacaran bertahun-tahun tapi gak nikah guys. Oke guys, ini gue udah tambahin telur. Enak banget ini. Nih, kita masukin sekarang nih seaweednya nih. Yang gue suka dari Samyang itu dia ada seaweed ini guys. Tapi kalau di Samyang malah dia gak ada. Ada sayur-sayuran. Ini nih. Oke, guys. Ini udah ready, yuk langsung aja kita ke studio makan. Nice. Oke, guys, kita udah studio makan, langsung aja kita mulai makan. Sebelum makan kita baca doa dimulai. Amin. Coba dulu nih. Sopan pertama buat kalian nih, guys. Fried chicken CFC disiram pakai saus Samyang, abis itu ditorch dibakar. Dari aroma, tidak ada aroma Samyang. Langsung kita cobain. Kita pertama buat kalian, mantap. Sebenarnya rasanya enak. Ada manis, pedes, manisnya juga lumayan. Ada smoky-nya juga, tapi gue gak rasa Samyang ya. Ini lebih ke manis gurih sih, ada pedes pedes lada yang ngehit terakhirnya. So Samyang itu ya, dia tuh punya rasa yang khas, buldak, khas banget lah. Kayak orang masak Samyang, itu kita langsung tahu tuh dia masak Samyang. Kalau orang bikin Indomie kita langsung tahu itu Indomie. Tapi gue gak ngerasain. Tapi overall enak. Tapi ya rasa kulitnya itu bener-bener gak ada sama sekali, jadi kayak rasa sausnya. Jadi tapi sausnya itu dalam arti bikin enak gitu loh, bukan yang bikin gak enak. Good, thumbs up buat CFC. Sekarang mie Samyang ya guys. Masih panas padahal udah dari tadi tuh. Ini kali makannya ya. Wah, kalau Samyang itu dia langsung pedesnya tuh langsung nyegrak guys. Langsung dominan pedes, nggak ada manisnya. Dikit aja manisnya. Wah. Samyang itu pedesnya khas banget ya.
nostalgia gitu loh. Kasih kuning telur nih. Biar lebih paten. Panas loh. Oke, sepikat telur nih. Ya. Bismillah. Gue pengen pakai kulit deh. Yes, kulit paha atas nih. Klewer-klewer. Nih, kulit ayam. Juicy banget. Yang gue suka dari ayam CFC, juicy-nya tuh guys, the next level. Gak seret, nyaman masuk mulut tuh kayak welcome banget gitu dia. Tapi ini karena dikasih saus di ayamnya, jadi mengurangi level kriuknya guys. Tapi ya, masih kriuk, tapi gak sekriuk kalau gak ada saus-sausan yang gini loh. Keren meng CFC, support produk lokal. Guys, pakai mie samyang nih. CFC saus samyang pakai mie samyang. Bismillah.
Sampai yang gokil pedasnya. Masih berasap sama ya. Sebenarnya kombinasi mie samyang sama CFC bumbu samyang ini enak juga loh. Ayam CFC-nya tuh menyumbang cita rasa manis, gurih gitu. Ada smoky sedikit. Sebenarnya kan pedes nih. Jadi mereka saling melengkapi. Ini kan kurang pedes nih. Gua ada ide nih guys. Mumpung gua masih ada saus samyang nuklir. Nah ini dua kali lebih pedes nih. Siap si samyang kita cocok lagi pakai saus samyang. Makanya kita cocok guys. Saus samyang buh. Ini baru mantep nih. Jadi yang ruminan cuma rasa saus samyangnya doang guys. Benakan gini dah. Aku ini nih.
Ini kayaknya paling cocok pakai saus keju, guys. Kalau sama yang nuklir ya lebih pedes. Yang terakhir, guys. Hidung gue panas. Ngeco samyang. Pahanya masih garing loh. Kena lagi sih. Oke guys, akhirnya gue kelar juga mukbang CFC saus samyang pakai mie samyang ekstra saus samyang nuklir 2x spicy. Ya, good sih. Nah, gua tadi karena makain saus samyang nuklir makanya pedasnya jadi lebih nonjok. Oke, gua harap lanjut sama video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video, guys. Bye, salam Bapak Kos.